السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'aluma wa ta'alim wa nafa wa al-intifa' wa al-mudhakarata wa al-tadhkir wa al-ifadata wa al-istifadah. Wal hatta la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Masih di dalam pembahasan fasal mengenai haid dan nifas. Kemarin kita telah membahas tentang haid dan waktunya. Kali ini membahas tentang aqal tuhri bainal haidatain. Aqal tuhri bainal haidatain 15 yauman. Wa ghalibuhu 24 yawman aw 23 yawman wa la hadda li aktsarihi. Aqallu tuhri, minimalnya masa suci, bainal haidatain, antara haid pertama dengan haid yang kedua. Yaitu 15 yawman, 15 hari, bilayaliha, dengan malam-malamnya, antara haid pertama dengan haid yang kedua itu ada jeda suci, ada masa bersih. Lah minimal masa suci atau jeda antara haid pertama dengan haid yang kedua adalah 15 hari dan malamnya. Kurang dari 15 hari bisa dinyatakan haid, bisa juga dinamakan istihadhah. Tergantung, kalau itu haid, tergantung haid sebelumnya. Kalau dikatakan istihadhah, sama juga tergantung haid sebelumnya. Kalau memang haid sebelumnya itu benar-benar suci, benar-benar bersih, lalu keluar darah sebelum berlalu 15 hari dari suci, maka itu adalah istihadhah. Adapun kalau haid sebelumnya belum suci, kemudian keluar darah setelah beberapa hari, maka bisa dinyatakan darah yang keluar masih sambungan haid sebelumnya. Hasil intinya, antara haid pertama dan kedua itu ada jeda, minimal masa jedanya itu adalah 15 hari. Adapun antara haid dan nifas atau nifas dan haid itu tidak ada masa jeda. Suci haid, suci nifas bisa 1 atau 2 hari haid. Paham ini ya? Jadi yang ada jeda itu antara haid.
Tapi antara head antara nifas dengan head tidak ada jeda, karena bisa langsung sambung nifas dengan head. Itu yang pertama. Kenapa kok 15 hari minimal masa suci antara haid pertama dengan haid yang kedua? Li'anna aktsarul haid 15 yawman. Karena masa paling lamanya haid atau waktu paling lamanya haid itu adalah 15 hari. Wa syahr, dan dalam satu bulan layaklu ghaliban, biasanya tidak kosong min haid wa tuhur, dari haid dan suci. Nah, jadi antara dalam satu bulan umumnya perempuan, umumnya perempuan, kita nggak ngomong sebagian perempuan atau minimnya para perempuan, ini paling banyaknya. Paling banyaknya dalam satu bulan itu tidak kosong dari haid dan suci. Dalam satu bulan ada haidnya, ada sucinya. Mungkin kita baru menyadari itu laki-laki ya, laki-laki baru menyadari itu kalau Ramadan. Dalam bulan Ramadan di mana perempuan itu ada meninggalkan puasanya. Kenapa? Karena haid. Tapi ada dari mereka juga melakukan puasanya. Tergantung haidnya. Ada yang meninggalkan puasa 8 hari. Ada yang meninggalkan puasa 10 hari, selebihnya suci. Mereka berpuasa. Kan gitu ya. Jadi tergantung haidnya. Walhasil intinya pembahasannya itu dalam satu bulan ada haid, ada suci. Karena itu paling banyaknya masa haid itu 15 hari, sehingga masa pemisah antara haid dan nifas, antara haid dan suci, antara haid pertama dengan haid yang kedua, maaf. Pemisah antara haid pertama dan kedua itu minimalnya 15 hari, minimalnya. Jadi kalau 15 hari haid, 15 hari suci, minimal. Kita anggap minimalnya suci, paling banyaknya haid. Paling banyaknya haid 15 hari. Sudah suci orang itu. Kemudian dia haid ya, 15 hari suci. Berjalan suci 1 2 3 4 sampai 15 hari. Hari ke-16 haid lagi misalnya. Anggap tanggal 1 sampai tanggal 15 haid. Tanggal 16 suci. Sampai tanggal 30. Tanggal 1 haid lagi. Nah, itu kalau minimalnya suci, paling banyaknya haid. Jadi minimalnya waktu suci, paling banyaknya waktu haid. Yang itu ya, paling banyaknya waktu haid 15 hari. Paling minimnya masa suci antara haid 15 hari. Berarti kalau misalnya haidnya paling lama, masa sucinya paling cepat, ya berarti dalam satu bulan terkumpul haid dan suci. Itu banyaknya perempuan seperti itu. Walalibuhu biasanya, biasanya, biasanya masa suci itu kapan? Nah, biasanya masa suci itu arba'atun wa isruna yawman, 24 hari, au thalathatun wa isruna yawman, atau 23 hari. Dilihat dari banyaknya perempuan, haidnya perempuan, masa haidnya perempuan paling banyak berapa? Masa biar apa, kebanyakan perempuan masa haidnya itu kan antara 6 dan 7 hari. Sesuai pembahasan di pertemuan yang lalu, wa ghalibuhu sittun au sab'un. Umumnya perempuan itu haid selama 6 atau 7 hari. Berarti kalau dia haidnya 6 hari, berarti sucinya 24 hari.
Kalau haidnya itu 7 hari, berarti sucinya 23 hari. Makanya waghalibu biasanya atau umumnya masa suci antara haid pertama dengan kedua yaitu 23 atau 24 hari. Wala hadda li aktsari, tidak ada batas untuk paling banyaknya masa suci. Bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan haid lagi. Yang ada ya sebagian perempuan haidnya itu 1 bulan apa haidnya itu suci antara haidnya itu kadang sampai beberapa bulan. Apalagi yang pakai KB, yang suntik KB itu ada yang suntik bulanan, ada yang mingguan kan gitu ya, ada yang mingguan, ada yang bulanan. Nah kalau yang bulanan itu kadang masa sucinya sampai 2 bulan, 3 bulan tergantung permintaannya. 2 bulan, berarti selama 2 bulan gak haid ya. Ketemu haid kapan? Ya nanti, setelahnya. Makanya dikatakan wala had dari akhirnya, tidak ada batas paling banyaknya masa suci. Paling cepat 15 hari. Umumnya 23 atau 24 hari. Tidak ada batas paling banyaknya. Mungkin 1 tahun, mungkin 2 tahun enggak had. Ada sebagian perempuan yang seperti itu, tapi sedikit, jarang. Tapi umumnya yang tadi itu. Lah disebutkan di situ bainal haidhatain, antara haid dan haid. Bukan bainal haid wa nifas. Nah, bukan antara haid dan nifas. Karena antara haid dan nifas enggak ada pemisah. Sehingga dikasih gambaran di sini mungkin perempuan yang hamil itu haid. Kemudian suci sehari atau dua hari setelah suci lahiran, keluar anak, akhirnya apa? Keluar darah nifas. Loh, belum 15 hari, tidak ada urusan antara haid dengan nifas. Ini suci, kemudian satu hari dua hari lahiran, keluar darah setelah lahiran, itu adalah darah nifas. Maka dia sudah dikatakan suci. Atau nifas duluan, lahir kemudian nifas. Lah nifasnya selama 60 hari kemudian suci sehari atau kurang dari 1 hari, nggak sampai 1 hari, kurang dari 1 hari kemudian haid, keluar darah lagi, apakah darahnya itu darah haid? Itu adalah darah haid. Makanya bainal haidatain yang dimaksud adalah antara haid pertama dan haid kedua, bukan antara haid dan nifas. Kemudian yang terakhir adalah wa aqallun nifas. Aqallun nifas majjah. Minimalnya waktu nifas majjatun. Majjah itu apa, daf'a minad dam, jadi keluar satu apa bahasa Indonesia itu satu apa kalau orang gerombolan atau satu dia keluar tur gitulah keluar itu minimalnya good mari guys nggak metu meneng. Itu minimalnya, minimalnya masa nifas. Jadi darah yang keluar setelah melahirkan, habis melahirkan keluar anak ada keluar darah, itu namanya darah nifas. Jadi majja itu karena apa? Sedikit. Nah, harus banyak. Nah, itu sudah nifas. Asal anak sudah
keluar secara sempurna. Paling banyaknya masa nifas 60 hari. Biasanya arbauna 40 hari. Jadi paling banyak apa yang biasanya atau umumnya 40 hari, paling banyaknya 60 hari. Lah itu nifas. Lah kalau keluar darah setelah melahirkan, keluar darah. Lalu berhenti darah itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Keluar darah lagi. Anggap hari ke-11. Apakah darah itu masih dikatakan darah nifas? Ya. Masih darah nifas. Berhenti lagi 1 2 3 darah lagi keluar, masih darah nifas. Berhenti lagi 1 2 3 4 5 keluar darah lagi, masih darah nifas, sampai 40 atau 60 hari. Tapi kalau misalnya keluar darah setelah melahirkan, setelah itu enggak keluar 1 2 3 5 10 15 enggak keluar darah, ke 16 atau ke 17 keluar darah, berarti apa? Sudah suci dari nifas. Darah yang keluar adalah darah haid. Darah yang keluar adalah darah haid. Kenapa? Sudah tidak keluar selama 15 hari atau lebih. Maka yang darah yang keluar setelah 15 hari atau 16 hari itu adalah darah haid. Jelas ya? Jadi saya ulangi. Ketika perempuan itu melahirkan, kemudian setelah melahirkan keluar darah 1-2 hari, kemudian terhenti beberapa hari, di bawah 15 hari keluar darah lagi, maka masih nifas. Tapi kalau terhentinya itu selama 15 hari atau lebih, maka darah yang keluar setelahnya itu adalah darah haid. Wallahu a'lam. Secara detailnya mungkin bisa merujuk ke rekaman yang ada di Sunsal Media ya, bab haid atau di Suara Nabawi ya, lebih detail pembahasan mengenai haid dan yang lain sebagainya yang disampaikan oleh Ustaz Zahid. Ilham mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat buat kita semuanya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.